Nih, ya, kalau yang persis ini 200 juta. 200 juta. Kita ajak tuker sama mobil gua. Bukan motormu kan kalau kamu beli. Oh iya. Motorku 600 enaknya. Nanti dapat 3 karpet. Baru aku beli guys, masa aku tukar karpet 3. Itu ini bisa terbang, Pak. Oh my god. Bisa terbang. Oh, bisa terbang. Aladin. Kalah motorku. Ya udah aku beli ini aja. Yang seharga motor ada juga, Pak. Ada seharga motor. Ada. Kita tukar boleh. Ah, ini yang seharga motor beneran nih. Guys, seharga motor moge ya. Kita mau lihat nih sebentar lagi. Boleh. Lagi bersama kita Judika Duma Channel. Hari ini kita ada mengunjungi satu toko karena kita lagi cari sesuatu untuk di rumah kita. Kita mau beli. Gelap, Pak. Iya kan jalannya memang ada ini mah ada jalan layang apa tol itu. Di atas. Jadi suka cahayanya hilang, ada hilang, ada hilang, hilang tapi ada. Ya? Gitu. Nah, ini oh, sekarang piano. Kita lagi ada di Goa. Tuh, suaranya udah suaranya udah gitu. Eh, mau ngapain tadi, Pak? Mau beli? Mau beli kampret, mau beli karpet. Karena mama ini mau ada kelembutan gitu, sentuhan kelembutan di rumah. Jadi kelembutan pakai karpet? Kampret, karpet kan gitu, suka kalau anak-anak bobo tuh kayaknya tiduran apa tuh yang main lebih, buat main juga buat gitu. Main juga lebih keluarga. Aman kumpul tapi aku nggak mau lagi beli selebar yang di atas itu. Itu kegedean sih PR. Kita buat ruang tamu ya berarti ya, nggak tahu nanti cocoknya di mana, atau buat kantor juga. Kantor juga boleh, mau di rumah juga boleh, kita lihat ke atau buat rumah baru yang belum ada terus disimpan dulu gitu ya, minimal beli ya, karpetnya supaya. Dulu bener, kan kayak aku beli motor kan aku beli helmnya dulu. Iya benar. Sama aku juga mau beli mobil, beli gantungan mobilnya dulu. Aku nggak, aku kalau beli mobilnya dulu kelamaan kalau gantungannya dong. Sombong banget. Sombong amat. Seperti apa? Seperti itu. Oke, kita sudah dekat lokasinya. Oh itu tuh Farah. Ah, iya ini nih kan. Farah karpet. Farah nih karpet. Iya, dia ketawa kami dikasih. Oke, kita udah nyampe guys di Farah karpet. Farah nih karpet. Coba karpetnya Farah banget nih. Coba kita lihat apakah dia se-Farah itu. Namanya. Wah, ada diskon. 160 x 230 berapa? Guys, kita udah nyampe di Panglima Polim. Kita mau lihat-lihat dulu. Ini ada beberapa sebenarnya toko karpet, tapi ini yang pertama kita lihat. Jadi kita masuk dulu. Namanya Farah Karpet. Kita udah di dalam. Lihat banyak banget pilihannya. Kita langsung. Kita langsung makan dulu. Lah kita mau belanja karpet pas suruh makan. Ini spesial nih. Spesialnya di sini nih. Ya. Jadi makan dia umum. Setiap pelayanan di sini ada makan dulu. Silakan, silakan.
pertama di Sony Music nih, pertama sekali aku ketemu Aenar tuh sama Bung Aden namanya. Sekarang dia sudah merambah kemana-mana, malah ketemu di sini kita ya. Bung, kita makan dulu Bung, silakan. Bung dulu kita. Ini enak. Kita nanti ikutin. Walaupun bebas, bebas. Ya silakan, silakan. Biar kita mengikut. Ini yang tuan rumah dulu kan? Iya dong, tuan rumah. Tuan rumah. Ini tuan rumah. Nah, tuan ya. Itu tuan rumahnya. Ini tuan rumah. Tuan rumah. Kita loh mau beli malah di servis makan dulu. Ini top ini. Ini nasi biryani. Biryani kami. Ya. Silakan Om. Aduh. Ini kan lagi nih. Iya. Pegang. Ah, siap, nah. siap. Silakan. Orang Batak belakangan karena biasanya dia lebih banyak. Di belakang Bung deh kalau gitu. Aduh, kenapa aja? Ya aku di tengah. Oh iya. Oh gitu. Rahab ya sama berarti makannya. Ayo. Marilah kalau gini ya enggak mulai-mulai nanti kedinginan dia. Sudah selesai makan. Terima kasih Pak Jimmy sudah memberi kita makanan yang tidak terbayang enak banget. Iya. Istrinya yang masak kan. Nah, sekarang kita mau langsung lihat karpet-karpetnya karena memang istriku ini pencinta karpet. Di rumah tuh anak-anak kan suka main, suka kadang-kadang terlalu keras lantainya. Kalau ini kan bisa selain membuat indah kan juga menjadi keamanan juga. Nah, kita tolong dijelaskan apa perbedaan karpet-karpet? Ya, jenis-jenisnya gitu. Jenis-jenis. Ini klasik. Jadi dia motif-motif klasik abadi dari ratusan tahun. Motif ini enggak pernah outdated ya, Pak ya. Kalau yang ini dari Iran, dari Persia. Ini dari Iran, dari Persia. Iran. Kalau untuk ketebalan kenyamanan ini paling tebal. Boleh dicoba. Untuk di ini dia punya tinggi bulunya sangat tebal. Jadi kalau buat anak kecil, buat main atau jatuh-jatuh ini enak sekali. Kalau untuk bahan juga dia udah lembut, halus. Jadi khas Iran itu kombinasi warna. Jadi kalau Iran itu berani untuk mengkombinasi warna yang bagus. Lebih bright. Betul sekali. Dan motif-motif juga desain di Iran itu lebih unggul. Kalau seperti ini juga dari Iran. Kemudian yang di sana kita lihat itu dari Turki. Yang itu dari Turki yang ketiga. Yang merah 3, 4, 5 itu dari Turki. Oh, yang itu dari Turki. Jadi itu dari Turki kualitas paling tebal. Tapi kalau kita bandingkan sama ini dari Iran, ada lebih tebal yang dari Iran. Ini lebih tebal. Lebih tebal di mana itu? Kalau Turki punya warna lebih soft ya. Iya, soft. Kita lihat dia kombinasi warna lebih lembut dibanding Iran. Kamu pasti suka yang Turki. Karena kemarin udah pernah beli yang Iran. Ini guys, kita selama ini cuma tahu beli, nggak tahu ternyata itu semuanya ada spesifikasinya, ada asal usul, ada kenapa mahal, karena apa yang membedakan tuh di sini ada. Ini Turki ya, ini juga bahannya lembut. Pak Jimmy, itu kalau karpet mahalnya itu lebih dari apa? Paling mahal di sini yang mana Pak Jimmy? Biar orang pada tahu. Betul. Jadi kalau karpet itu ada dua jenis ya. Ada yang handmade sama machine. Handmade sama machine. Handmade pasti yang paling. Kalau secara umum handmade itu lebih mahal, tapi di handmade juga banyak sekali kualitas yang banyak. Sama seperti di machine made juga banyak sekali kualitas. Tapi untuk praktis sehari-hari sekarang banyak orang suka yang machine made. Karena untuk perawatan jauh lebih mudah, untuk harga juga oke, dan motif warnanya itu sudah sama seperti yang media. Kalau untuk range harga memang luas ya, 1 juta ada, sampai ratusan juta juga ada, tergantung kualitas dan tergantung bahan. Ya. Seperti yang di belakang itu bahannya yang sutra, ini bagus. Dia bahan sutra sih. Ini bagus.
ini lembut sekali guys. Ini dari looknya. Iya, biosil siapa namanya? Nah, aku pengen tahu nih yang paling mahal di sini itu yang mana. Nah, katanya akan dibukakan. Ya kan? Coba kita lihat dulu ya, yang mana ya. Oke. Sembari menunggu, coba kita lihat ini juga bagus nih, aku suka yang ini. Ini tadi tipenya apa? Kalau ini pure silk. Pure silk mania. Dari Iran kalau dari Iran juga ya. Betul. Harganya berapa begini? Kalau ini ada beberapa kualitas, untuk 2x3 ada yang 300 juta, ada yang 200 juta. Jadi dalam kategori ini juga ada beberapa kualitas. Ini 200. Ini ya, kalau yang persis ini 200 juta. 200 juta. Kita ajak tuker sama mobil gua. Bukan motor, bukan kalau kamu beli. Oh iya. Motorku 600 sana kayaknya. Nanti dapat 3 karpet. Motorku tukar 3 karpet. Kak, dia kan baru beli motor itu. Dia baru trial mobil. Nah, jadi dia belinya 650 itu tukar. Tukar tambah ya. Tukar tambah bener. Baru aku beli guys, masa aku tukar karpet 3. Itu ini bisa terbang, Pak. Hah? Oh my god. Bisa terbang. Oh, bisa terbang. Aladin. Kalah motorku. Ya udah aku beliin aja. Mana? Ini motor, lebih cepat kalau motor kan gitu doang. Bisa terbang. Ini Bapak yang bisa terbang. Jangan takut. Jadi lebih cepat yang Pepe. Dia lawak juga dia, guys. Nih. Penonton ada lagi Aladin. Yang seharga motor ada juga, Pak. Ada seharga motor. Kita tukar boleh. Ini yang seharga motor beneran nih. Huh? Guys. Harga motor moge ya. Coba. Kita mau lihat nih sebentar lagi. Boleh, Pak. Mana tahu Pak Jimmy mau enggak tukeran? Boleh, Pak. Harusnya aku yang kamu tanya. Mau enggak aku tukeran? Aku baru beli. Oh iya. Kan itu hadiah kado Valentine aku. Itu terus kado masa aku tuker. Kado dari kamu. Kok kamu maksudnya gitu? Kamu kasih kado tapi kamu mau beli karpet. Cintamu hanya sebatas karpet. Nah, yang ini, Pak. Ini, guys. Ya. Bahannya sutra juga, sutra sini. Gila, harus dibuka langsung. Beda dari shiny itunya tuh. Ini kita lihat nanti, Pak. Wow. Di sini lihat warna. Oh, berubah ya? Sekarang kita lihat dari sisi ini. Lebih gelap. Sudah jadi beda kardus. Nah. Oh iya, loh. Ini jadi kok jadi gelap? Jadi beda kan? Ungu-unguan sekarang. Lihat enggak tadi? Lihat enggak? Harus dapat ya. Kita sih ngelihat, coba lihat. Coba. Nah, jadi coba lihat. Gantian kayaknya di kalian yang terang, kami yang gelap. Tuh. Nah, ini nanti kalian ini gelap. Yang gelap sih? Coba lu ke sana. Ya, diputer ya. Diputer. Coba diputer. Ini kan gelap ya. Ini gelap ya. Nah, ini diputer lagi nih. Gila, ini emang karpet tuh emang ada ajaib-ajaibnya. Nah. Tuh, kan jadi terang kan? Nah, dapet kan? Wow. Terang banget. Kalian yang gelap kan? Tuh, di mereka yang gelap. Tadi ini berapa harganya, Pak Jimmy? Harga motor bapak boleh. Harga motor bapak boleh. Ini katanya 500 ya? Boleh. Oh, kalau gitu boleh nggak tukeran sama motornya dia? Dengan senang hati boleh. Tukeran sama motorku, guys, baru beli. Boleh nggak ditinggalin knalpotnya aja? Gitu ya, Pak. Jadi nanti. Coba yuk kasih setengah dong. Kalau gitu kita kasih foto karpetnya. Pinter dia. Bener. Gua tinggal knalpot, dia tinggalin fotonya doang. Pinter emang dia. Gak boleh dilawan penjual udah lama ya. Sama-sama seneng ya, Pak. Sama-sama seneng. Masa aku cuma nikmatin foto doang? Bagus ya. Oh, ini Iran juga ya? Ini Iran. Keren banget ini. Iran, dia bahannya sutra asli. Untuk kualitasnya sudah yang paling tinggi pasirnya. Ini kalau misalnya kejadian anak-anak main kotor apa gitu, bersihinnya repot nggak ini? Kalau untuk silk, memang sehari-hari dia agak sensitif ya, Pak ya. Jadi kalau punya anak kecil atau punya bayi, kalau ini untuk perawatan agak lebih sulit ya. Tapi kalau perlu cuci atau perlu ini bisa disediakan. Ada, kami ada workshop. Oh, mereka ada perawatannya juga, guys. Ya, jadi ada. Kita nggak... Kalau kita bisanya kayak gini kena, bingung kita mau. Yeah. Kalau secara umum sutra itu sensitif, jadi dia kalau ketumpahan air warnanya bisa rusak, bisa luntur, karena terbuat dari warna-warna alam ya dia ya. Kalau yang seperti tadi yang kita lihat itu buat sehari-hari lebih praktis, perawatannya sangat mudah, sangat gampang ya.
Kalau ini lebih kepada mungkin untuk display, untuk ini bagus Pak ya. Tapi dengan anak kecil kami sarankan. Iya, jangan dulu katanya. Lebih praktis ya. Kalau ada anak kecil bisa nangis darah nanti ya. Karena kalau anaknya kan belum tahu, biasa anak kecil kan taunya betul happy dia makan, dia main itu, apalagi anak-anak tahu sendiri semua dicoretin emang. Semua dicoret, lagi pegang ini semua. Betul. Sayang, tapi kita kalau lihat-lihat itu, lagi. Bapak pakai motor dulu aja ya. Pakai. Tapi pakai hati-hati ya, Pak ya. Nanti kan mau tuker ya. Oh iya 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 benar. Dia pinter loh ini Pak Jimmy nih, luar biasa nih. Ini ukurannya ada yang kecil enggak? Ada, Ibu. Dia ukuran kecil. Dia ukurannya ada berapa aja sih? Paling kecil ada 1 kali kita kasih lihat contoh ukuran, ya, ada 1 meteran ada. Bahkan untuk sajadah juga ada. Iya, untuk salat ya. Ada. Tapi ukuran kecil ada yang di bawah meja, ukuran sedang, medium. Di atas ini juga ada yang 5x7, 5x8 ada. Kan tadi 2x3. Sekarang aku mau tanya. Ukuran besar 4x6 meter, terus ada 3x4 meter, 2,5x3,5, 2x3, 150, 2,30, 1x1,5, sampai keset ada. Jadi dari sampai ukuran 100 meter segian kami ada. Lengkap di sini guys. Nah yang aku mau tanya, kan tadi Pak Jimmy udah tahu ya cerita kita punya anak, terus pengen nih di rumah Pak Jimmy ini yang tahu, yang akan tiap hari mungkin kelihatan. Kita kan tiap hari ada acara ya, yang kadang di rumah kita kelihatan terus karpet tuh, yang menurut Pak Jimmy yang paling bagus buat kita yang sarankan. Kalau buat sehari-hari, dengan punya anak kecil yang suka main, suka coret, kami sarankan Turki seperti yang kualitas ini. Ini termasuk sudah kualitas bagus. Dia punya ketebalan itu 15 mm, untuk karapatan juga sudah padat, bahannya juga sudah halus Pak. Jadi untuk sehari-hari ini sangat praktis. Kalau anak mau coret sampai gunting juga tidak masalah, dia cukup kuat. Untuk bahan juga perawatannya sangat mudah, untuk pembersihan juga tidak sulit. Untuk motif-motif dia motif klasik mewah, dan untuk sehari-hari seperti ini bagus. Kalau anak mau duduk, mau main game, mau ini enak kalau keren, boleh keren ya, keren boleh. Kita, istriku bilang mau coba cari yang warna krem. Nah, rumah kita punya karena apa? Warna apa? Hitam. Itu bagus ya gitu tuh. Iya. Ya. Tanya aja Pak Jimmy. Pak Jimmy itu apa Pak Jimmy? Sangat menarik. Dia Iran. Dia tapi bahannya seperti ini, agak tipis. Jadi kalau mirip bahannya seperti ini, agak tipis. Jadi kalau buat anak-anak agak kurang nyaman. Kalau buat dipajang bagus. Tapi kalau buat pajangan juga bisa ya? Buat pajangan bisa, di lantai doang. Di lantai juga bisa, buat pajang bisa. Seperti ini di dinding bisa kami pajangkan juga. Tapi kalau seperti buat main anak, buat yang sehari-hari itu agak tipis. Jadi kalau untuk lebih nyaman, seperti ini lebih empuk ya, lebih nyaman. Cara beresinnya, ini banget, detail banget, pelan-pelan. Barang mahal guys, tukeran sama motor gua. Iya, motif belakang depan sama. Kalau lihat dari belakang. Tapi itu belakangnya nggak bisa jadi di atas ya? Iya, karena tidak ada bulunya di bagian belakang. Seperti ini. Kalau bagian tidak ada bulu, depan ada bulu. Biasanya kalau aku udah suka, dia ngalahan soalnya. Padahal dia suka yang lain, cuman karena aku suka dia ngalahan. Aku nggak mau, kamu yang mau. Iya, mau selamanya oke kok. Iya seleranya. Ini bagus-bagus kok, aku bingung. Iya kan? Bagus-bagus ya, kayak bingung. Ini oke. Ini, siapa? Ini juga nih. Ini karena ada item ke sofa ya? Kata Pak Jimmy, dicobain. Kita kan bukan ke sofa. Katanya bawa 3 dicobain. Jadi, katanya bawa 3 cobain, nanti duanya dibalikin yang mana yang suka. Oh boleh, boleh. Repot gak ya? Jadi di sini doang nih kita ditawarin, coba nanti pilih beberapa yang paling cocok
dipakai nanti yang nggak cocok bisa diambil lagi kan. Kita ambil, sekalian kita antar kambing ya Pak, makan dulu. Diantarin makanan. Ini servis buat semua pelanggan apa buat kita doang? Ini lebih spesial. Ah iya, karena kita beda dong. Berharap dapat motor ya. Orang, ternyata dia mau cek motorku guys. Mau tukar karpet beneran. Aduh, motor. Judulnya udah motor tukar karpet. Udah kepikiran terus, Pak. Dia baru kasih hadiah Valentine aku. Oh, gitu. Tukar sama karpet. Atau aku naik motor tapi alasnya karpet. Ini bisa terbang kok karpet. Ayo, yang mana? Kalau udah kamu ini aku mau bobokan nih. Kalau kamu udah pilih. Pilih dulu. Saya kasih bantal, Pak. Gue bilang ngomong, bobohan kita kasih bantal, Pak. Itu awap nih, Bapak aslinya. Ini jangan-jangan Pak Jimmy Gideon. Kali ku laki-laki. Bukan Pak ini, Ajin. Ini Ajin. Assalamualaikum. Kita dakwa dulu ya, Pak. Ketemu, kamu nggak nyangka kan? Ketemu kamu kayaknya terpancing aura-aura pelawak. Oh, yang dulu sempat tersimpan keluar. Aura mana? Pelawak. Ini. Coba kamu lihat, kamu foto aku dulu di sini bawah, mantap. Ayo, udah. Ini ya. Ini sama ini udah. Sama yang Jess. Jess. Ini kita namakan Kak Jess Carpet. Ini enggak lama. I can show you the world. Ini. Apa? Apa sih? Quality world. Apa namanya? Ini lagu ya. Iya, Timur Tengah. Timur Tengah. Padahal bukan Timur Tengah ini. Ini aliran. Ini Jess. Ini aliran. Ini kan, jadi benar ini timur daerah timur. Tengah. Kamu namain itu jazz? Yang, karena ada titik-titik banyak banget. Itu yang rock mana yang rock? Nah, yang rock itu agak lebih gelap. Ini kalau dari sini ini pop. Ini iya, ini pop. Ini pop, ini pop. Ini pop nih. Pop. Pop. Jadi ada yang pop, ada jazz, ada Arabian musik. Arabian. Arabian. Arabian musik. Rocking udah dibawa sama Pak Akang tadi. Siapa? Pak Akang tadi udah bawa yang red. Oh iya, Pak Ikang, Pak Uji bawa yang red. Soalnya Pak Jimmy mau Pak Akang. Pak Ikang, Pak Ikang. Aku jadi ingat Mi Akang. Halo Mas Akang Fauzi. Mas Ikang. Tadi harusnya kita ketemu Mas Ikang pulang duluan. Padahal tadi udah telepon. Pak si Papa Preman. Kita berarti bawa tiga. Kita nice. Bingung. Kita beli yang tiga, ada yang jazz, Arabian, sama pop. Nah, kita namakan karena kita musisi jadi supaya gampang membedakan. Bener Pak, nggak pilih satu aja. Tiga aja Mas, biar cocok nanti kan daripada. Oh nanti dicobain ya. Nanti cobain. Okay. Nanti kalau yang mana yang cocok itu yang kita pakai. Yang tiga Pak, kan boleh empat. Hah? Boleh empat. Boleh empat. Tiga aja. Nanti capek. Nanti kalau kita udah suka, susah loh kita balikinnya. Nanti gak dibalikin. Susah balikin lagi. Udah ya, jangan banyak bingung. Udah, yuk. Udah. Lihat tuh, udah banyak banget karpet di. Yang ini sama ini. Ini tetap juga ya. Kamu coba ini. Kan di kalau sama hitam ini pakai langsung. Kamu atau ganti aja enggak apa-apa mau yang mana? Itu aja ya. Ya kamu pilih. Tapi kamu dari tadi cuma milih ini malah enggak jadi. Mendingan ini aja. Ini sama ini. Cuman ini sih oke. Cobain. Ya makanya udah itu aja. Tuh Pak Jimmy tadi bilang 4, kamu bilang ya. Oh iya, ya udah 4 lah. Kita coba 4 guys. Oke. Karena Pak Jimmy menawarkan 4, akhirnya 4 karena itu keluar. Silakan Pak ya. Nanti kita coba. Baik. Nanti kayaknya yang pulang juga paling cuma 2. Gak pulang juga gak apa-apa. Aduh, jangan. Ya dipakai semua. Baik sekali Pak Jimmy ini. Oke. Tapi berarti. Siap, makasih. Disiapkan. Ini belum ada di Indonesia, baru cuma belum di sini. Ada di Indonesia. Jadi kalau kalian mau sama nama kita, cari tempat Pak Jimmy. Farah Karpet ya. Separah apa tadi? Tadi ternyata masuk itu separah ini guys. Tadi gua nggak pernah
mikir akan sebagus-bagus ini karpet itu, ternyata kita belajar, kita lihat parah banget. Kalian harus, kalian harus kesini, harus buktikan sendiri. Parah ya. Ya udah Pak, angkat Pak. Kamu ya, angkat sendiri. Aku yang angkat. Aku angkat sendiri, guys. Kompetisi sendiri, guys. Tadi udah lihat semuanya karpet-karpetnya, dan aku juga udah lihat dari ukuran-ukurannya. Ini aku udah dapet yang paling bagus menurutku. Kebetulan paling mahal juga. Bukan paling mahal pasti, tapi ini mahal banget. Dan aku pengen, kalau diizinkan, aku mau tukar karpetnya sama motormu. Baru dibeliin hadiah Valentine, 600 juta. Bisa nggak? Tukar motor sama motor. Tukar. Boleh ya? Dia bingung, dia hampir nangis. Ini udah menyambut kita sukses buat usahanya. Mudah-mudahan selalu kasih harga spesial buat kita. Let's go, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, sekali lagi jaga kesehatan, tetap stay positif. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Jangan lupa untuk singgah ke sini. Kalau butuh semuanya karpet-karpet yang terbaik dari seluruh dunia ada di sini, di Farah Karpet di Panglima Polim 9 nomor 14. See you, bye.